Hai dulur Lingkar Media, pada video kali ini kita akan mereview sebuah alat outdoor dari merek Eiger, yaitu shovel portable atau sekop lipat. Nah, seperti apa lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, alat ini sudah kami sediakan. Seperti ini packing atau kemasan produknya dari bawaan pabrik. Ini berbentuk seperti huruf Y ya, huruf Y itu, tapi nggak ada bawahnya. Ini kayak gini bentuknya, mengerucut gitu, dengan disertai wadah atau pouch. Ini ada logo Eiger, tapi ini bukan bordir, ini hanya sablon. Pada bagian belakangnya pun disertai dengan tali yang bisa kita gunakan. Kita kaitkan tali ini ke dalam sabuk dalam penggunaannya, ataupun pada pengait-pengait tas keril atau tas petualangan kita. Baik, kita buka saja. Nah, ini disertai dengan velcro yang cukup panjang dan juga cukup lebar. Ini wadahnya, pouchnya, dan barangnya seperti ini. Oke, kita sisihkan. Nah, seperti ini tampilan dari produk ini, yaitu shovel folded atau shovel portable. Nah, seperti ini. Ini kalau ukurannya segenggaman tangan orang dewasa. Ini digenggam pun masih enak. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dan ini pada ujungnya ini sangat runcing, sangat tajam. Akan tetapi kalau dilipat, ini dilindungi oleh gagangnya. Gagangnya yang ini lebih panjang. Jadi kalau dipakai itu, ini terlindungi oleh gagangnya ini atau pegangannya. Penggunaannya sangat sederhana dan gampang. Ini tinggal ditarik ke atas dan dikunci. Cara menguncinya yaitu ditekan. Nah, bunyi klek itu berarti ngunci. Kemudian untuk lepasnya tinggal ditarik atau ditekan dan ditarik ke atas. Di kuncinya seperti kalau memakai helm itu ya, klik, kunci, tekan. Nah, ini sudah kenceng dan kuat dan siap untuk digunakan. Jadi untuk keperluan saat kita pendakian atau di campsite, benda ini sangat cocok sekali, misalkan untuk keperluan buang air besar di gunung, di saat aktivitas pendakian, ataupun membuat parit di sekitar tenda. Jadi kalau kita buat parit di sekitar tenda kemudian terjadi hujan, itu airnya tidak mengalir ke dalam tenda. Jadi ada saluran air yang kita bisa gali dengan alat sekecil dan sesimpel ini. Untuk bahannya, ini adalah berbahan stainless steel yang sangat kuat. Ini tebal. Ini tebal loh. Nah, ini tebal. Alatnya tebal, nggak tipis, artinya kalau digenggam pun ini kuat. Dan pada bagian ujungnya ini lancip, dan ketika terkena tanah ini sangat tajam. Ini ada aksen tulisan dan logo Eiger. Nah, ini pada bagian tengahnya ini. Pada bagian belakang kosong, tidak ada aksen apapun, polos. Dan pada bagian ujungnya pun polos, hanya pada bagian tengah ini saja. Oke. Kita lipat lagi. Oke. Nah, seperti itu penggunaannya. Kemudian ada info pada wadahnya ini. Ada pada brand tag-nya ini. Ini ID. Ada keterangan folding shovel bag. Ini wadahnya atau pouch-nya. Dan ini tampilan ketika dilipat, dan ini ketika tidak dilipat atau tidak digunakan. Nah, ini dimensinya. Dimensinya adalah seperti ini. Materialnya yang tadi kami jelaskan berbahan stainless steel dengan dimensi blade ininya, apa namanya? Nah, ininya blade-nya ini. Ini berukuran 5,8 cm kali 13,5 cm dan shovel size-nya berukuran 22,5 kali 6 cm ketika tidak dilipat ya, unfolded, dan ketika dipack ukurannya lebih compact lagi, yaitu 17 cm,
17 cm dikali 9,5 cm dengan berat hanya 120 gram. Jadi sangat ringan, ultra light lah seperti itu. Dengan fitur-fitur small and lightweight, convenient operation, made from high strength stainless steel, compact and portable, dan carry bag included. Ini carry bagnya, wadahnya ini. Wadahnya sudah termasuk dalam pembelian shovel folded ini. Oke, untuk review tentang skop lipat seperti itu. Untuk harganya, barang ini dibanderol seharga Rp99.000. Teman-teman bisa dapatkan, yang berminat bisa dapatkan produk ini di web Eiger atau di e-commerce Eiger, di toko oranye, toko biru, ataupun toko hijau, dengan harga Rp99.000. Itu harga normalnya. Bisa teman-teman dapatkan pada harga-harga promo atau harga-harga diskon. Demikian review tentang produk ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tonton terus video-video di channel Lingkar Media. Thanks for watching dan salam Lingkar Media.